Ini video latihan kedua belajar menerbangkan 4 mode terbang, yaitu acro mode, auto level, horizon, dan rest mode. Saya pasang dulu ya peralatannya. Dan di sini kondisinya di lapangan sekitar jam 9 lebih agak berangin, ada angin-angin, mungkin jadi agak berat. Oke, saya pasang dulu peralatannya. Oke, nyalakan drone. Saya bawa 3 buah baterai cadangan. Terus saya pakai multi protokol ini. Kita binding. Sudah. Kita coba auto level dulu, kalibrasi dulu, kalibrasi bawah bawah bawah. Nah, ini anginnya besar, ini auto level kanan kanan bawah, kanan kanan bawah. Ini auto level. Ini atau level. Itu auto level. Lalu kita pindah ke horizon mode. Mengaktifkannya kanan atas atas. Kita tes horizon mode. Bingung kepalanya di mana. Kita samperin aja. Oke, palanya situ. Up, ada angin. Bentar dulu. Ada angin. Anginnya ini cukup besar, ini udah siang. Untungnya tenaganya gede. Nah, ini level mode.
itu level mode. Level mode, kita matikan dulu level modenya. Horizon mode. Tadi horizon mode, kita matikan dulu horizon modenya. Kiri, atas, atas. Kita aktifkan race mode, kanan, bawah, bawah. Kita coba race mode. Kemiringannya sampai 45 derajat ini. Kalau sticknya saya agak jauh, kemiringnya sekitar 45 derajat. Mungkin kelihatan ya. Kalau ke tengah dia jadi level. Jadi level lagi kalau sticknya saya jauhkan, dia jadi miring lagi sekitar 45 derajat. Demikian juga ke samping ini ke samping kanan, ini ke samping kiri. Oke, kita pindah mode. Itu tadi race mode. Race mode kita matikan kiri, bawah, bawah. Sekarang kita ke mode akro. Kiri, kiri, bawah. Sekarang tes mode akro. Ini mode akro. Mode akro kalau diperhatikan hampir sama dengan mode race ya. Kencangnya luar biasa ini. Kencang banget. Kenceng banget ini. Kayaknya udah lemah baterainya. Sudah lemah nih. Kelihatan udah nggak bisa ngangkat. Kita lihat. Bener kan? Udah kedip-kedip. Kita ganti baterai dulu. Nah, yang menjadi tanda tanya saya itu kalau melakukan flip itu gimana ini? Gimana caranya ngeflip baterai pertama sudah habis berapa menit tadi ya? Mana cadangan baterai? Ini baterai kedua. Baterai kedua. Kita binding. Coba, sudah. Kita coba akro mode kiri bawah. Oke.
coba lagi terbang. Wow. Wow. Kenapa ini? Terbalik. Kena tiang gawang. Oh, kirain terbalik. Oke, terbang lagi. Oke, mantap banget, kenceng banget nih. Kalau di lapangan enak ini. Waduh. Shus. Keren nih. Ada angin. Ini acro mode, ini acro mode. Os, kenapa ini? Habis baterainya, gak kuat ngangkat. Oh bener, baterainya sudah kedip-kedip, boros banget nih baterainya, cepat habis. Coba ntar di videonya saya lihat dia bisa berapa lama si baterai kapasitas 260 mAh, nanti dilihat berapa lama dia bisa terbang dengan mode acro. Itu dulu video latihan kedua saya menerbangkan acro mode. PR saya nih, gimana caranya melakukan flip? Masih cari tahu nih, mesti tanya-tanya. Oke, terima kasih bagi yang menonton video ini. Silahkan bertanya. Kalau mau tanya-tanya, tulis di bagian deskripsi.